So hari ini anda bersama dengan saya sekali lagi Muhammad Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekali lagi, jap sekali lagi Muhammad Taib jap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat datang ke YouTube channel kita CGV TV. Anda bersama dengan saya Wak Suka in the house. So sekarang ni Wak berada di kilang jahit Sigarut Apparel. Nak tahu kat mana? Tak boleh beritahu. Rahsia. So hari ni kita akan review something. Kita akan unboxing. Okay. Kita akan unboxing satu benda. Tapi sebelum tu, mesti kau pasal apa ni kan? Alamak, baju baru. Tahun 2020. Nampak? Smart kan? Ni saja je. Ni saiz besar tau bang. Hutang pun tak sempat nak letak. Wak dah pakai dulu, nampak? Ini sedap lah. Dia apa, stretchable. Apa? Stretchable. Okay, terus berbalik dengan kita punya review. So hari ni kita akan review something. Pot yang orang cari. Okay, adik kepada RPM 40. Tak tahu apa dia. Belaki Wak ni. Bukan yang ni, yang atas ni. So ini adalah Smoke Fish Kit. Ini adalah adik kepada RPM 40. Kiranya kembar kepada Smoke Knot. Makcik saudara dia. Mungkin ipar dia kot. So guys, ini adalah Smoke Fish Kit. Okay. So apakah perbezaan antara Smoke Fish Kit ni dengan RPM 40? Apakah perbezaannya? Dari segi watt sama. Okay. 5 watt until 40 watt sama. Cartridge macam mana? Bateri ni macam mana? Firing ni macam mana? So, sekejap lagi kita akan tengok dalam dia pula. So guys, stay tune. Jom kita tengok. Ini dia Smoke Fish Kit. Inilah dia. So guys, jom kita buka dulu plastik dia. So yang ada kat Wak ni adalah berwarna hijau. Dia ada macam-macam color. Dia ada warna oranye, dia ada warna hitam. Tapi Wak suka warna hijau ni sebab apa aku buat macam ni. Okay, jom kita akan tengok sekejap lagi. Okay. So, apakah yang ada dalam ni? Sekejap lagi kita akan tunjukkan sekejap lagi. Okay, so ready. So, kita buka dulu. Okay. So, ini dalam bahagian depan patch. Kita tunjukkan ni patch. F-E-T-C-H. Patch. Pirat. Okay. Cut. Oh, laweh. Lawa, babe. So, ini adalah Smoke Fish, guys. Nampak tak tu? Oh, ini kaca, bosku. Wah, glass tau. Ini bukan plastik tau. Ini glass. Okay, yang belah tepi ni adalah glass. Bukan plastik tau. So kita buka dalam tu. Tak apa, kita ni tak tepi dulu. Okay, sekejap. Oh, apa dia? So tak tepi dulu. Sekejap lagi pun kita tengok dia lagi. So apakah yang ada dalam dia? Macam biasalah. User manual. So confirm. Okay. User manual dia simple. Okay. Macam biasa, tak tepi. Oh, ni warranty card. Dengan verification. Okay. So, ori lah. Dia confirm ori lah ni. Okay. So ini adalah important note. Jadi kita akan tengok apa yang dicuba sampaikan. Jadi Wak akan bagi tahu. Okay. So yang dalam ni adalah inilah dia. So ini adalah cartridge satu lagi. Okay. Tapi berbeza. Tak tahu kenapa. Jadi Wak tunjukkan. So ini adalah cartridge yang kedua lah. Pertama tadi dah ada satu. Yang ini kedua. So ini adalah OCC. Kedua-dua OCC ni adalah berbeza. Yang warna merah ni adalah Smoke RPM dan ini adalah not. Not tau. Still not. So, Wak rasa ini sama macam RPM juga kot. Lebih kurang sama juga lah. Lebih kurang. Okay. So, ini adalah USB cable. Okay. Sama juga. Android B. Bukan C. Aku tak tahu namanya apa. Aku panggil Android B. So, kita akan buka satu persatu. Okay. Kita tengok dulu cartridge dia. Apa yang ada dalam cartridge. So, ini adalah. Okay. Dia bagi tahu. Dekat sini warna hitam dia tulis ni not. So, khas untuk OCC not. Okay. Ini dia OCC not. Okay. Sama juga, Wak rasa sama je lah. Dia still gunakan DC. Tak ada beza dengan RPM. Betul adik dia. Ni memang adik dia. So, ni adalah DC punya OCC. Dan satu lagi. Adakah ianya berbeza? Okay, dia gunakan RPM Mesh 0.4. Kenapa dia tak nak letak RPM triple coil lah? Sebab betul lah. Sebab sebelum ni RPM yang RPM 40, dia punya ni dah gunakan Mesh 0.4. Kenapa kat sini, kenapa dia tak nak letak RPM 40? Sepatutnya lebih baik dia letak lah. Lebih cantik lah. Kita akan tengok pula dekat bahagian port. Okay. So inilah dia port dia. Cantik tak? Okay, jom kita buka satu-satu. Ini Wak akan review sedetail-detailnya. Okay. So, berapakah bateri kapasiti untuk
smart flash ni. Okay, bateri still adalah sebanyak 1200 mAh. So still sama juga. Still sama ke still beza? Okay, dari segi Wak rasa dia punya watt still sama, 40 watt. Tapi bateri dia berbeza. Sebab semua RPM dia punya ni adalah sebanyak 1500 mAh. Tetapi kenapa smart flash guna buat kat sini 1200 mAh? Seperti yang korang tahu, ini adalah bahagian kaca glass. Okey, sama depan belakang dia. Terus ni flash M designed by smart. Ah, nampak. Lawa habis, lawa. Okey. So inilah firing button dia. 1 2 3 4 5. Okey, boleh on ke? Okey, dah on. Okey, cantik. Cantik. Yes, awak nampak tu cantik. So ini adalah untuk up and down, untuk turun ataupun naikkan voltage dia. Okey. So ini adalah cartridge dia. So yang ini adalah cartridge untuk RPM. Okey, ini adalah cartridge untuk RPM guys. Serius. So dia besar. Okey, dia berbeza dengan cartridge yang tadi tu. So dia berbeza, sangat-sangat berbeza. Okey. So sekejap lagi kita akan letak. So nak letak wak letak apa ni? 0.4 mesh ataupun nak pakai DC. Okey lah, wak letak RPM mesh lah. Okey, boleh. Wak try RPM mesh eh. Okey. Ke nak ke DC? DC lah. Wak test DC lah. Okey, macam DC lah bosku, DC lah. Okey, wak try DC pula sebab sebelum ni wak gunakan 0.4 mesh. So kali ni wak gunakan DC punya. Sekejap lagi. Ah, lupa. Lupa sikit something. Cartridge dia berapa kapasiti? Cartridge untuk smoke RPM 40 okey adalah sebanyak 4 ml++. Tetapi yang ni dia adalah 3.7 ml. So cartridge dia still besar, still atas 2 ml, still atas 2 ml, still atas 3 ml, still besar lagi lah. So maksudnya dia still besar, cuma yang smoke RPM dia agak besar kan, RPM lagi besar kot. Sebab ini 3.7, yang RPM dia 4++. So guys, jom kita tengok seterusnya. Jom. Susah kan? Ini susah tu. Anjir. Tengah-tengah. Tuh, kau tekan kuat weh. Kau tak leaking weh. Okey, tadi kita dah tengok dah dari dalaman dia. Okey, so sekarang kita nak tengok pula dari segi firing ni macam mana, dari segi flavoring macam mana. Dalaman ni tadi kau dah tahu dah, bateri berapa? 1200 mAh. So dia rendah sikit daripada RPM 40. RPM 40 sebanyak 1500 mAh. Berbeza. Okey, untuk cartridge dia pula berbeza sikit saja. RPM 40 adalah 4 ml++. Tetapi smart flash ni adalah 3.7 ml. So dia agak rendah sikit tapi still besar. Bagi buat besar agak ah. 2 ml pun dah besar, 2.5 pun dah besar, 3 ml lagi besar. So bagi buat tak masalah ah. Okey, jom. Kita tengok pula dari segi flavoring dia. Okey. First kali kita akan buka, ini adalah untuk yang warna hitam ni. Kalau buka je dah duduk cartridge warna hitam dengan warna merah. Sama juga macam sebelum ni. Cuma cartridge ni membezakan. Smart RPM 40 membezakan dua cartridge. Satu warna hitam, satu lagi adalah yang boleh nampak dalam bahagian dalam ni. Okey, transparent lah panggil. Untuk yang ini dia tak dapat membezakan kecuali yang bahagian bawah ni. Kalau yang warna hitam ni adalah khas untuk smart note. Tetapi sekiranya anda ada satu lagi ni, dia menggunakan RPM berwarna merah. Getah dia warna merah. Ini warna hitam. Ini untuk DC, warna merah adalah untuk RPM. Okey, noted. Tulis. Okey, so jom kita isi dulu flavor. Hari ni awak akan gunakan flavor daripada CGO atau yang lama bergam. Okey. High nicotine, dan ini adalah OCDC yang awak dapat tadi kat dalam kotak smart flash ni. Okey. Ah, ni dia. Adakah dia punya firing dia lebih mantul, adakah dia punya ni lebih sedap? Tapi sebab bagi awak sebenarnya sama je chipset dia. Sebab dia masih still juga 40 watt. Still sama. Okey, cuma namanya berbeza. Sebelum ni ada RPM 40, ini adalah smart flash kit. Kenapa smart keluarkan benda yang hampir sama tapi design lain lah. Dari segi design, awak sukanya sebab dia compact. Sedap, dia compact, sedap. So, macam awak cakap tadi, ini adalah bukan plastik tau. Ini glass. Tepi ni glass. Okey, dari segi design dia tepi atau bawah. Oh, lawa babe. Dekat bahagian bawah ni tulis smart. Made in China. Okey. So bahagian untuk bahagian tadi awak terlupa something sebenarnya. Di manakah tempat charge dia? Sini dah ada bawah dia. Bawah ni je. Ha, ni adalah on off. Okey, 5 kali sama. Off pun 5 kali, on pun 5 kali sama. Okey. On off untuk fire pun kat sini, on off pun kat sini. Yang ini adalah untuk naikkan ataupun turunkan voltage. Okey, mungkin ada yang nak rendah voltage, rendahkan. Mungkin ada yang nak tinggikan. Okey. Ini adalah tempat charge dia. Okey. So kita tengok pula dari sisi sekeliling dia. Bahagian dalam dia pula. Bahagian dalam dia pula, nampak? Tak suka bahagian dalam dia?
Buat asli begini lah. Belah hujung ni buat asli magnet lah. Sebab dia lekat kan. Buat asli magnet. Mungkin lah mungkin. Tapi setakat ni lah. Wak tak tahu lah. Adakah hinya ada masalah leaking atau tidak. Sebab airflow dia kat bahagian atas sekarang ni. So kenapa wak cakap wak dia berbeza? IPM40 still menggunakan air hole dia belah bawah. Still sama. Tetapi ini berbeza sikit. Sebab dia punya air hole dia tepinya. Ini jangan tutup pun sudah. Memang dia tak boleh adjust lah. Smoke, cuba bagi tahu sikit bila kau nak buat satu pot yang boleh adjust something. Boleh adjust puih. Boleh adjust what? Bila lagi adjust what pula? Adjust air hole. So, jadi kita akan tengok, okay, adakah betul ini tempat air hole dia? Jadi kita akan tengok, okay, belah mana nak letak ni. Okay. Okay. Tekan ni sikit. Si sama, RPM40 si sama. Okay, tak ada perbezaan. Si sama, okay. So, jom. Belah mana nak belah refill? Refill adalah bagai sini. Anjir, jangan gelap. Okay, ini bagai sini. Okay. So, buka belah bawah depan ni. Tarik, dia kena kuku sikit. Kuku tarik. So, ini bagai isi dia. Jom berisi. Tak isi banyak-banyak kot. Di sikit sudah lah. Sebab buat nak save buat punya kredit pula. Liquid buat. Kredit. Belah mana nak kredit? Okey dah, stop. Dah banyak bazir dia. Okey, nak tutup dia, korang kena pastikan tutup betul lah. Korang tak boleh tekan macam tu je, tak boleh. Sebab dia agak macam ketat sikit. Kena tekan. Anjir, masuk lagi ke? dah. Kena lalang lagi. Sebab wak tekan pun tak habis lagi ni lah. So, itulah bahagian yang wak rasa. Sepatutnya tak yang macam tu kot. Kenapa dia bahagian tengah? Banyak tempat kat tengah kan apa, tapi tak apa, idea yang baru. Okey, buat harapkan dia tak leaking lah. Haraplah. Okey. So dah. Jap. Dah confirm takut terkeluar. Lagi dari CCC farm cari dah. Settle. So cantiklah. Memang cantik. Di tip yang sebelum ni RPM 40 dia macam besar sikit. Ini macam dia melebar, berbulat tapi beza. Kalau IP40 sedap letak. Ini dia jauh. Sedap letak. So kita nak tengok sikit. Adakah berbeza diptik ni dia library ni akan selain ke. Dah tahu kan defect ke apa. Ni setting kat sini pula. Okay. Kau kena ingat. Untuk smart flash minimum adalah 5 watt. Okay. Maximum adalah 40 watt. Makin tinggi babe. Tinggi. Jom kita naikkan. Watt naikkan sehingga watt test. Okay lah. Kita test 25 dulu lah. Okey, 25 watt ataupun kita 22 watt lah, 23 ke 22, 22. Okey, watt 22 watt dulu, okey. Sebelum tu saya sedut dulu. Mungkin splitting ni sebab salah watt sebab tadi watt IC terlebih sangat dekat bahagian tengah OCC tu. So agak splitting sikit. Tapi dia banyak air hole ya. Hoi, sama bang. Sampai 40 sama. Kita aku rasa sempit sikit. Ini cik sempit sikit dah. Woi kau, maaf ah. Seperti biasa. Seperti salah awak tadi awak. Terlebih. Okey. Jom kita isi. Kita letak ni. So dah tak dah ni. So dia punya ohm adalah 0.6 ohm. Okey, dah boleh baca dah. Jom kita test fire dia. Takut ni. Takut tak rasa. Okey, kita test. Wak rasa wak kena naikkan. Sebab 22 watt sejuk dia lebih weh. Sejuk dia lebih. Tapi ya, air hole dia tak besar macam PM ni. Sepit sikit. Wak suka lah. Okay, wak try 0.8. Wak naikkan 32 lah. Tadi tu. Okay. Bila aku usap macam ni, tutup awal air hole. So confirm ni air hole dia. So cara senang adalah ke ni air hole dia. Kenapa dia macam tak ni? Tak kena. Okay, dah. Tadi mula-mula dia delay sikit. Buat lebih suka sini lah daripada dia. Sebab dia sepit sikit. So bila sepit, flavor dia lagi ngam kat mulut. Okay, lebih rasa lagi kat mulut. Bahagian flavoring dia, buat tak nak usik lah sebab sedap. Cuma firing dia pun cun juga. Cuma bila dia sempit sikit, bila kau fire tinggi, dia macam
panas sikit. Bagi nak oi. So nak cari hisap sebenarnya, kalau kau tutup kat bagian hole, kau akan sempit lagi. So ada cara untuk kau hisap sebenarnya. Ke kau tak study lagi bagian nak hisap macam mana? Okey. Ha. Macam mana? Dia pun pening. Dia pun pening. Oh, training je. Oh macam ni ya. Okey cantik. Dari segi firing sama. Tapi ya, buat gunakan flavor yang sama dekat Smoke RPM 40. Dia punya flavor ni dia lebih jelas dekat RPM 40 sebenarnya. Dia lebih jelas. Okey, mungkin sebab buat gunakan DC. Okey. Sebab sebelum ni RPM 40 buat gunakan 0.4 mesh. So dia berbeza. Berbeza. Ini DC double coil. Tapi lepas ni nanti kita akan review satu sekali lagi. Wak akan gunakan Smoke RPM triple coil. Mungkin firing lebih ngam lagi, lebih cun. Okay, so sebab ni sekarang ni wak gunakan DC. So dia agak sempit sikit. Sebab ni pun sempit. So dari segi semua okay, tak ada masalah. Wak suka pegang lah. Sebab suka pegang. Gantung boleh ke? Kalau kau gantung macam kelakar weh. Serius. Tak ugi weh kalau kau gantung. Sebab cantik kan, biar letak. Nampak? Lebih cantik, lebih macam mungkin, style lah. Yes, lebih cantik lah orang panggil. Tapi, ada tapi tau. Kenapa kau pergi kenapa? Kenapa bateri dia tak nak besar sama macam RPM 40? Sebab RPM 40 adalah 1500 mAh, so dia besar sikit. Ini dia punya 1200 je bang. So dia rendah sikit, dia rendah 300 lah. Okey lah, tak ada salah kot bagi wak. So guys, asli itu saja kot bagi wak untuk yang review unboxing Smoke Fest ni. Dari segi flavoring, dari segi firing tak ada masalah. Dari segi design, wak lebih suka sini daripada RPM 40. Okay. So, dari segi firing pun okey, flavoring pun okey. So, tak ada masalah untuk kau mencuba Smoke Fest ni. Sebab senang nak pegang, senang nak letak dalam poket. Kecil! Dia kecil, serius kecil. Masa tangan wak? Ada bagi ni lagi kecil lah. Okay, ni sebenarnya kalau low caliber memang boleh digantung dan dia kecil. Lebih ringan. Yang ni mungkin dia berat sikit. Dia berat sikit je. Okay. Tapi wak lebih suka kat sini. Cantik. Design lagi cantik. Okay. So guys. So, terima kasih banyak pada yang tengok review wak pada hari ni. Terima kasih banyak. Okay. Jangan lupa untuk tahun depan. Tahun 2020. Okay. Kita ada benda yang baru. Okay. Dua kali ganda baru. Okay. Kita ada bermacam-macam jenis pakaian yang kita ada. Okay. Korang boleh kunjungi dekat website kami dekat bahagian baju Segara Apparel, iaitu www.sigaro.com. Bawah ni. Segara Apparel, Segara bukannya ada bahagian vape saja. Sebenarnya dia ada dua satu lagi. Dia ada, iaitu bahagian baju. Nak tahu kat mana? Dia ada dekat bahagian Kelantan, Aeon Kota Baru, dan satu lagi iaitu dekat Aeon Shopping Mall pula. Dekat apa nama? Plaza Masalam. Yes. Station 9 ke 8? 9. Ya, 9. So itu saja boleh buat. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk klik yang belah kanan. Yang belah kanan tu jangan lupa subscribe. Wak lupa. Selalu wak teruk. Yang belah kanan ni klik subscribe. Wih, keluar Leo tu. Yang belah kanan ni subscribe. Tekan loceng sekali. Ring. Okay. So itu saja kau boleh buat. Terima kasih banyak. Okay. Yang belah situ nak masuk sekali ke? Malu anjir. Okay. Itu saja buat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.